Sebenarnya sering membantu menyelesaikan masalah negara dengan hal-hal yang sering kita lakukan tanpa kita ketahui. Misalnya melalui film, musik, fotografi, dan media lain sebagainya. Dengan begitu, kami sebagai generasi penerus bangsa juga aktif dalam membantu menyelesaikan masalah negara, bukan hanya duduk diam. Sebenarnya, Sumpah Pemuda bukan hanya sebagai pemersatu bangsa, tetapi juga sebagai pendorong para pemuda bangsa untuk terus semangat dalam berkarya dan berkontribusi yang nyata demi bangsa. Saat ini, para pemuda bangsa banyak kesibukan dengan urusan masing-masing tanpa menghiraukan masalah apa yang sedang terjadi di sini. Sebenarnya banyak masalah yang membutuhkan kritis dari para pemuda untuk menyelesaikan masalah. Wahai para pemuda dan pemudi bangsa, peran saat ini sangat dibutuhkan untuk membentuk suatu negara yang harmonis dan kuat dan yang kuat. Seharusnya kalian bisa lebih optimal lagi dalam menjalankan tugasmu sebagai agent of the change. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ingin berpesan kepada saudara sekalian bahwa dalam semangat Sumpah Pemuda, mari kita saling menunggu sama tanpa memandang suku, agama, ras, dan budaya. Mari kita jadikan Sumpah Pemuda sebagai peringatan bahwa kita adalah saudara-saudari setanah bangsa. Sekian dan terima kasih. Bahwa semangat persatuan dan kesatuan adalah kunci utama dalam mengatasi sebuah masalah. Semangat inilah yang wajib kita tanamkan, kemudian kita pertama kali dibuka dan mencapaikan kepada generasi-generasi yang akan datang. Bisa inspiratif dari Sumpah Pemuda ini, ajarkan kita tentang bagaimana keberanian dan kekuatan pemuda Indonesia yang dihadapkan oleh berbagai macam masalah, namun mereka tetap gigih dan tidak pernah menyerah. Saudara-saudara yang saya bawakan, di zaman yang penuh dengan tantangan global saat ini, semangat Sumpah Pemuda harus tetap hidup. Kita semua dihadapkan oleh berbagai macam masalah, mulai dari isu sosial, lingkungan, politik, hingga ekonomi. Namun, jika kita bekerja sama dan bersatu, tidak ada satu masalah yang tidak dapat kita atasi. Kita sebagai generasi muda adalah penerus perjuangan bagi para pahlawan. Besar ada di pundak kita semua. Oleh karena itu, mari aktif berpartisipasi dalam pengembangan bangsa dan negara agar jika suatu saat nanti salah satu dari kita semua dapat terpilih menjadi seorang pemimpin, kita dapat menjadi pemimpin yang tidak hanya pemahaman sejarah, tetapi juga agar berpartisipasi masa yang lebih baik lagi. Di penghujung pidato, saya mohon maaf jika ada kesalahan atau Aku harap semoga kita semua.
semua ada menjadi kelompok, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi bangsa dan negara kita. Nah, sebelum lagi pidato ini, saya memiliki sebuah pantun. Satu tanah, satu bangsa, dalam keragaman kita bersatu. Dengan semangat sumpah pemuda yang ada, menuju Indonesia lebih maju. Dengan ini, saya Azalia Nadir Bakila mengucapkan selamat menyongsong sumpah pemuda 24 Selamat sore.